Nah, kali ini saya sudah ada di kantor Bawaslu Jawa Timur dan spesial hari ini saya ditemui dengan Ibu Eka. Luar biasa hari ini, Bu. Tampilan beda ya, Bu ya, karena mau ada kegiatan hari ini luar biasa sekali. Terima kasih, Ibu. Di sela-sela kesibukannya nanti ada acara ini menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng saya kalau kita ngomongin soal Pilkada Jawa Timur. Dan kan menarik ya, Bu ya. Cukup menyedot perhatian dari masyarakat. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri sampai sejauh ini sebetulnya berapa persen sih persiapan menuju ke nanti hari pemungutan suara di 27 November? Kita udah gas 100%, Mas. Siap. Kalau hampir rampung ya, berarti sudah rampung ya, Bu ya? Pengawasan tahapan masih berjalan ya, karena proses ini juga baru, kemarin juga baru pengundian dan kita sudah menjelang kampanye. Tapi dari kami memastikan jajaran Bawaslu siap 100% untuk melakukan pengawasan. Ya. Dan memang juga dari sejak awal kita juga sudah mendampingi ya, termasuk melakukan pengawasan pada seluruh proses ya, mulai dari sejak pendaftaran calon sampai dengan hari ini. Nah, ini sudah insya Allah kita juga sudah banyak memberikan saran perbaikan ya, masukan-masukan kepada KPU dan juga untuk dari apa masukan kepada peserta pemilihan ya, nah, untuk apa mempersiapkan ya, nanti untuk menuju pilkada yang mungkin lebih baik, yang tidak apa namanya secara taat prosedur ya, dan juga lebih berintegritas mudah-mudahan. Amin. Ini kan ada 3 calon, Bu, semuanya perempuan ya. Ini juga menjadi satu hal yang menarik nih kalau kita ngomongin soal Pilkada Jawa Timur, karena ketiganya calon gubernurnya dari perempuan dan juga baru pertama kali ini. Apa yang dilihat dari Bawaslu, apakah ini juga akan nanti akan mengubah bagaimana peta kerawanan dan juga lain sebagainya dibandingkan dengan pilkada-pilkada Jawa Timur sebelumnya? Sebetulnya kalau dari sisi kerawanan itu semua pilkada pasti juga apa namanya punya kerawanan, tetapi ini saya kira tidak berkaitan dengan apakah itu calonnya perempuan atau laki-laki ya. Tapi memang menarik karena ini Srikandi semua yang bertarung ya. Ini tentu kayaknya hanya di Jatim yang ada begini ya. Dan ini menurut saya nggak masalah karena Jatim itu sebetulnya punya histori sangat terbuka dengan model kepemimpinan perempuan. Dan kalau dilihat dari apa namanya indeks apa namanya pembangunan gender pun itu Jatim juga relatif advance ya. Jadi masyarakat itu sudah relatif lebih terbuka dengan gagasan tentang pemimpin perempuan itu. Nah, ini memang kemudian menjadi menarik ya, soal kalau sebelumnya kan mungkin bertarung antara perempuan dengan laki-laki terus ya. Ini sekarang perempuan semua, ini menarik. Nanti kita akan lihat seperti apa. Tapi insya Allah saya pikir kalau masyarakat Jawa Timur udah nggak terlalu kaget dengan itu ya, karena sejarahnya juga sudah ada di Jatim soal kepemimpinan perempuan dan kita sangat terbuka. Apa yang Ibu lihat dari hal yang menarik yang mungkin akan nanti terjadi, dinamika yang terjadi sampai di 27 November kalau kita melihat semuanya ini ternyata perempuan semua ini, Ibu? Kami sih sebetulnya berharap kalau apa namanya kepemimpinan perempuan itu nanti akan menghadirkan model kepemimpinan politik yang mungkin relatif berbeda gitu ya. Mungkin karena gaya politiknya perempuan dengan laki-laki juga berbeda. Yang pendekatannya mungkin lebih soft ya, lebih apa namanya. Ya kita berharap ke depan dengan pemimpin perempuan yang tampil itu setidaknya isu-isu yang berkaitan dengan isu yang perempuan banget ya, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan misalnya. Itu juga akan lebih menjadi lebih baik harapannya, karena biasanya ini isunya kan isunya perempuan banget yang kayak begini kan ya. Dan saya pikir ketiga kandidat ini juga sudah punya pengalaman background yang juga kemudian mereka juga memperjuangkan isu-isu perempuan gitu ya. Ada yang 2 yang pernah menjadi mensos gitu kan, ada yang kemudian di komisi yang juga berbicara tentang kesejahteraan perempuan dan seterusnya. Saya pikir ini menarik ya dengan melihat apa background dari ketiga apa kandidatnya. Dan ya kalau secara umum mungkin kalau saya sebagai masyarakat, tidak sebagai Bawaslu, itu berharapnya pasti akan apa namanya ini ya, akan berharap setidaknya masa depan kesejahteraan perempuan di Jawa Timur mungkin akan lebih terjamin ke depan. Terakhir pesan kepada masyarakat, Bu Eka, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, terutama ini kan kaum perempuan yang juga harusnya menjadi pesta kita bersama ya. Ini kita harapkan menjadi sebuah demokrasi yang inklusif dan partisipasi perempuan di pilkada tidak hanya paslonnya tapi juga pemilihnya ini juga tinggi nanti. Ya, yang pertama saya pikir ini tidak, saya sebetulnya Ini tidak perlu dibentur-benturkan antara perempuan dengan laki-laki. Meskipun pemimpin yang hadir ini adalah perempuan, ini pestanya rakyat. Ini isunya bukan perempuan versus laki-laki. Ya, bahwa kebetulan bahwa perempuan yang tampil, nah, tetapi tetap saja bahwa ini adalah punya kita bersama. Ini Jawa Timur ini rumah kita bersama, maka harus dirawat bersama. Sehingga kemudian ini tidak lagi kemudian isunya adalah antara perempuan dengan laki-laki. Ya, siapapun yang kemudian menjadi pemimpin akan kita terima dengan senang hati begitu. Ya, tinggal dilihat aja rekam jejaknya. Tetapi memang begini, harus diwaspadai bahwa dalam setiap perhelatan saya kira. Terutama terkait dengan isu yang terkait dengan politik uang, memang kecenderungan juga kemudian ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu perempuan itu cenderung menjadi sasaran atau kelompok yang ini ya menjadi target dari politik uang. Karena memang secara umum ini masyarakat kan melihat perempuan ini secara tradisional peran gendernya menjaga kesejahteraan keluarga. Yang urusan dapur, urusan ini kan manajernya di perempuan. Sehingga kalau ada ini amplop terbang, apalagi lewatnya dapur, saut aja. Kan? Ini kan mikir hari ini beras berapa banyak, minyak berapa gitu kan mikirnya kan. Nah, tapi ini informasi yang didapat oleh perempuan itu tidak banyak bahwa ini tidak boleh, bahwa ini misalnya pidana, berkonsekuensi pidana misalnya. Nah, tidak banyak perempuan yang mendapat informasi terkait dengan ini karena biasanya yang datang ke pertemuan bapak-bapak atau cenderung mencari informasi terkait dengan yang sifatnya ini lebih banyak memang aksesnya lebih banyak kepada bapak-bapak. Sehingga memang kita juga kemudian memperluas sebanyak mungkin tidak hanya kelompok perempuan ya, tetapi juga kelompok-kelompok yang lain, minoritas ya, kelompok-kelompok rentan lainnya yang kami anggap itu mungkin kurang akses informasi terhadap informasi kepemiluan dan aturan-aturan terkait dengan ini kita akan sosialisasikan. Apalagi ini kan sudah mau kampanye ya. Nanti ini juga masyarakat juga harus melek karena harus milih nih. Ini rekam jejak calon dan seterusnya. Nah, informasi terus disampaikan secara luas ya kepada sebanyak mungkin publik termasuk kaum perempuan. Terima kasih banyak Bu Eka, luar biasa tadi kalau menjadi harapan dari kita semua bahwa Pilkada 2024 Jawa Timur ini bisa menjadi pesta kita semuanya, tidak hanya kemudian kita mengkotak-kotakan atau mendikotomikan perempuan dan juga laki-laki, tapi kita harapkan ini bisa menjadi sinyal yang baik juga karena tadi dikatakan Jawa Timur cukup terbuka dengan kepemimpinan kalangan perempuan. Terima kasih banyak Bu Eka, sukses selalu untuk Bawaslu dan juga kita nantikan di tanggal 27 nanti kira-kira seperti apa pesta demokrasi kita akan berjalan. Terima kasih. Ya, bahas soal perempuan dan juga pilkada tentu nggak afdol kalau kita tidak mendengarkan bagaimana analisis dan juga pendapat dari aktivis perempuan yang kali ini sudah bersama dengan saya. Ada Mbak Rafika, terima kasih banyak. Mbak Rafika sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat, terima kasih TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga banyak Mbak Rafika. Ini kalau kita ngomongin soal Pilkada Jawa Timur seru banget kayaknya ya. Nanti akan ada 3 Srikandi yang bertarung. Nah, Mbak Rafika sebagai seorang aktivis perempuan yang juga mengikuti proses dinamika politik kita, demokrasi kita. Gimana nih dengan 3 calon perempuan yang ada di Jawa Timur ini? 3 calon perempuan ini yang benar-benar tokoh-tokoh atau pemimpin yang luar biasa di mana Bu Lulu nomor 1, Bunda Khofifah nomor 2, dan Bu Risma nomor 3 adalah orang-orang yang sudah berpengalaman baik di legislatif ataupun eksekutif ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi ketiganya. Ini tinggal bagaimana para ketiga Srikandi, ibu-ibu kita ini bisa merebut hati dan mengambil hati masyarakat, terutama pemilih pemula yang berusia 17 sampai 20 tahun yang mungkin baru dapat KTP dan baru punya hak pilih gitu. Itu kayaknya banyak swing voter dan pemilih pemula ini. Harus bagaimana caranya para ibu-ibu kita ini bisa mendapatkan simpati dari mereka untuk memenangkan hati mereka, memilih dengan hati, dengan cinta pada tanggal 27 November besok di Pilgub Jawa Timur 2024. Kalau Mbak Vika sendiri melihat peran dari perempuan, ada kesuksesan dalam politik dan juga pilkada nanti, bagaimana melihat partisipasi perempuan yang kita harapkan nanti? Iya, partisipasi perempuan di Jawa Timur ini sangat tinggi ya, karena mohon maaf sekali lagi, perempuan ini juga banyak sekali jumlahnya dibanding laki-laki ya. Di Jawa Timur juga angkanya juga begitu banyak. Dan perempuannya adalah pemilih yang setia, yang tidak bisa digoyang sebenarnya. Jadi tidak bisa dibeli gitu istilahnya. Tidak bisa dibeli, tidak bisa digoyang, dan karena perempuan itu menggunakan hati memilihnya. Jadi dengan perasaan, sehingga para ibu-ibu ini baik Bunda Risma, Bunda Khofifah atau Bunda Lulu Semoga bisa mendekati kita semua kaum perempuan, biar nanti tanggal 27 November itu nanti akan ketahuan siapa yang akan bisa merebut hati kita semua dan menjadi Gubernur Jawa Timur 2024-2029. Dan pastinya itu yang terbaik. Dan pastinya itu seorang ibu dan perempuan, karena 3 calonnya adalah ibu-ibu yang sudah berpengalaman malah melintang di dunia politik. Ya. Oke, agar nanti di Pilkada 2024 ini bisa berjalan dengan transparan, kemudian netral juga. Kira-kira apa yang menjadi pesan dari Mbak Rafika begitu sebagai wakil dari kalangan perempuan, agar nantinya ini juga terlihat dari money politik dan juga dan sebagainya. Iya, jadi nanti ya kepada para sahabat saya atau sahabat Rafika di seluruh Jawa Timur atau ibu-ibu dimanapun berada, pilihlah nanti itu pemimpin kita dengan hati ya, jangan sampai apa ada, mohon maaf ya, demi politik uang, karena politik uang itu hanya sebentar, tapi masa depan bangsa, anak keturunan kita itu 5 tahun ke depan ada di pemimpin yang saat ini nanti terpilih gitu loh. Jadi ayo kita menggunakan dengan hati, dengan rasional, dan insya Allah ketiga calon gubernur itu benar-benar orang-orang yang sudah luar biasa di dunia politik dan di eksekutif maupun legislatif. Ya, terima kasih banyak, luar biasa sekali Mbak Rafika. Ini insight-nya diharapkan tadi ketiga calon gubernur dengan pengalamannya masing-masing. Luar biasa. Kita tahu bahwa mereka bukan pernah DPR, calon ecek-ecek ya Bu ya. Pernah wali kota, pernah gubernur, pernah menteri sosial, dan pernah sekarang Bu Lulu kalau nggak salah DPR RI juga gitu kan. Luar biasa. Artinya jika nanti terpilih tentu akan bisa membawa perubahan untuk Jawa Timur, siapapun calon yang terpilih, tinggal bagaimana eksekusi nanti untuk Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak Mbak Rafika atas waktunya. Semoga nanti di tanggal 27 November kita bisa menyalurkan hak pilih kita untuk Jawa Timur yang lebih baik. Ojo lali ya Rek, 27 November pilih sesuai hati nurani. Terima kasih banyak Mbak Rafika. Terima kasih, sama-sama Mas Aryo.